Testing karburator Kylix 232 buat Nanang Suryadi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih telah membeli, semoga seluruh keluarganya sehat, damai sejahtera, sukacita, rezekinya lancar. Amin. Jauh ini ya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pantainya bagus-bagus. Mohon bersabar menunggu yang di belakangnya ya. Seperti Alit Mahardika, ini karburator spin. Ini sudah siap ya, tinggal saya tes. Tinggal saya setting. Sampai langsam baru kirim. Dan Widarto Wiwit, ini Skywave Basic 1FU juga sudah. Ada dua pilihan, nanti saya pilihan yang paling bagus. Dan Lim ini bersabar ya kan ya. Ini urutan buncit paling belakang. Harus nunggu yang di depannya sudah selesai. Ini Skydrive Semarang Basic Spin. Dia minta hari ini kirim. Oke, segera saya kirim kan, kalau selesai pasti saya kirim. Oke, langsung saja starternya. Seperti biasa talk chair ya. Talk chair tanpa bantuan dorongan gas atau tarikan gas, mesin sudah bisa hidup, tandanya mesin sehat. Kompresinya padat, klepnya rapat, tidak terganjil kotoran, ring pistonnya juga tidak aus terhadap dinding boring gara-gara belasan tahun pemakaian maupun pernah telat ganti oli. Jadi diperhatikan ini ya, kompresinya kalau sehat pasti pakai karburator saya enak. Style clamp-nya enggak usah kencang-kencang, sesuai standar pabrik aja. In 0,07 apa 0,08, out-nya 0,1. Kayak JL, Honda JL. Terus sekarang ini langsung ya, gasnya cepat naik cepat turun ya. Langsung senyap. Cepat naik, cepat turun. Jangan cepat naik ngegantung, gasnya enggak turun-turun, gasnya kabur. Turunnya lama, itu tandanya karburator error. Waktunya beli karburator saya. Langsung saja beli buat serep cadangan, nantinya buat membanding. Yang iri dipakai, yang boros dijual. Oke. Enak kalau punya serep cadangan itu tinggal dipasang, nggak stres. Nanti bisa diperbaiki, yang lama bisa diperbaiki santai. Entah diperbaiki sendiri atau kasih orang ya perbaikan. Gas kecilnya juga gradual naik ya. Enak buat dimainkan gasnya, stasionernya juga langsung teratur. Nanti jangan kaget ya, pasang karburator saya nanti mesinnya bisa halus. Kalau pakai karburator Kylix ini puncak riset saya ini, karbujector, gelarnya sudah karbujector. Spesialis irit, tarikan irit ala injection, saya matikan dulu. Irit ala injection, tarikan senut-senut ala trill. Nanti dinikmati ya kan ya, banyak sekali sudah yang merasakan keiritannya. Tentu saja CVT-nya ini penerus dayanya harus efisien, efektif efisien. Jadi rollernya jangan menggunakan yang 12, wajib 14 kalau enggak 15, 14, 15, 15 kan standar SGP Indonesia, Skydrive, Hayati, Skywave. Kalau 14 gram ini untuk mendapatkan performa, sebab kalau standarnya ini performanya agak kurang, kurang bergairah. Kalau 14 gram ini sudah paling ideal. Ya kalau pengen irit ya pakai 15 dong. Nanti pasti tembus 40 ke atas, 40 km per liter. Oke, tentu saja Mas Nanang wajib ya lihat di YouTube saya. Diketik aja judulnya tutorial cara pasang karburator Kylix ke motor Skywave Hayati DR39 Choice. Sebab di sana saya bahas panjang lebar tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan supaya pakai karburator saya ini mendapatkan manfaat irit ala injection, tarikan senut-senut ala trill. Ini karburator Kylix soalnya. Oke, sekian, terima kasih. Dan seperti biasa, kopi, mana kopi. Selamat menikmati.